Apakah Anda pernah mendengar istilah off-road? Ya, off-road merupakan kendaraan yang secara khusus didesain untuk dapat dikendarai di luar jalan aspal. Jadi ketika Anda menggunakan kendaraan seperti ini, biasanya Anda akan bisa mengakses medan yang lebih terjal dan menantang. Nah, kali ini Koga Pilihan 1 mengadakan kegiatan off-road atau Bintan Off-road Multi-Event untuk memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-77 dan HUT Koga Pilihan 1 yang ke-3. Selain itu, Koga Pilihan juga mengadakan bakti sosial yang dilaksanakan di 3 tempat, yaitu Bintan Agro Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, dan Desa Pengudang. Ya, sahabat Majana, Eja udah ada di acara Bintan Offroad Multi Event. Gimana keseruannya? Ikutin terus. Eits, Pangkoga Pilihan 1 juga sangat hobi loh dengan mobil offroad ini. Nah, oke sahabat Majana, Eja udah bareng dengan Pak Pangkoga Pilihan 1. Bapak, Eja mau tanya tujuan diadakannya sekarang offroad ini apa, Pak? Nah, pertama offroad ini diadakan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kemudian yang kedua juga terkait dengan hari ulang tahun Koga Pilihan 1 yang ketiga. Yang ketiga ya, Pak ya. Ya, jadi kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan fun offroad Bintan Offroad Multi Event. Oke, tapi kenapa offroad Pak yang diselenggarakan untuk menyambut HUT ya, itunya sendiri? Karena di Kepri ini dari IOF Kepri juga sangat giat melaksanakan kegiatan offroad dan kita padukan dengan kegiatan sosial sehingga ini bisa memasyarakatkan olahraga otomotif offroad di Kepulauan Riau. Oke. Karena Kepulauan Riau ini kan penuh dengan lokasi-lokasi wisata yang cukup bagus dan bisa dilalui oleh mobil-mobil yang seperti di belakang saya ini. Oke, Pak. Tapi ngomong-ngomong, Bapak sendiri suka sama off-roadnya, Pak? Ya. Memang hobi ya, Pak ya? Hobi. Dari dulu ya, Pak? Dari dulu. Oke, Pak. Harapannya untuk komunitas off-road sendiri apa, Pak? Ya, jadi kita utamanya untuk menggiatkan kembali kegiatan off-road sekaligus untuk meningkatkan industri otomotif di Kepulauan Riau ini. Oke, mungkin akan berlanjut terus nantinya ya, Pak ya? Diharapkan bisa berlanjut terus dan bisa menguntungkan secara ekonomi bagi warga dan masyarakat di Kepulauan Riau, terutama di bidang otomotif dan wisata terkait dengan lokasi-lokasi wisata yang selama pandemi ini sempat terhenti ya, Pak ya? Ya. Setelah 2 tahun, namun sekarang sudah bangkit kembali. Oke, berarti fun offroad hari ini Bapak ikut nih ya Pak ya? Ikut kesana dong. Sampai finishnya di Lago ya Pak nanti? Finishnya di... mana finishnya kita? Di Lago. Di Lago ya? Lago ya? Lago ya? Oh, Batu 50. Oh, oke, berarti Bapak langsung sana ya? Hati-hati ya Pak di jalan ya Pak. Nah, oke, terima kasih banyak Pak Panglima. Thank you. Thank you.
Sejak tahun 1989, off-road mulai digemari sebagai sebuah hobi nih guys. Dalam perkembangannya, off-road mulai dikompetisikan dan makin banyak penggemarnya. Sirkuit Dompak di Tanjung Pinang yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi arena menantang bagi para off-roader. Ingat guys, perlu jam terbang juga ya buat membiasakan diri dengan medan off-road. Jadi sebelum turun, para off-roader sebaiknya tahu kondisi medannya. Apakah berair, berbatu, atau bahkan didominasi lumpur. Oke, sahabat Majana, dan sekarang Ejo udah bareng Pak Bosco selaku ketua panitia acara hari ini. Nah, Pak Bosco, Ejo mau tanya, persiapannya berapa lama nih, Pak? Kita persiapan hampir sebulan. Untuk hari ini ya? Untuk hari ini. Persiapan kita hampir sebulan, mulai dari tanggal 1, saat kita pertama kali ikut off-road di Bayangkara, event Bayangkara oleh Wanton Polri di Batam. Panglima Kogab Wilhan 1, Bapak Muhammad Ali, memerintahkan kepada saya untuk menyiapkan event ini menjelang 17-an dan ulang tahun ketiga Kogab Wilhan. Oke, memang HUT Kogab Wilhan ini selalu menyelenggarakan off-road ya, Pak? Atau baru satu? Ini kali pertama. Kali pertama ya? Panglima juga suka off-road dan beliau mempunyai keinginan untuk membuat Kepri ini menjadi salah satu tempat bibit-bibit daripada off-roader-off-roader handal di nasional. Oke, tapi untuk Bapak sendiri memang menyukai off-road juga ya, Pak? Ya, Oke, ini berapa hari, Pak, kegiatannya? Kegiatan ini kita mulai 3 hari dari kemarin. Ya, kemarin ya. Kemarin kita melaksanakan country road untuk putar di sekitar Bintan. Kemudian hari ini kita melaksanakan SCS di kelas under, upper, dan kelas ekstrim yang tadi Mbak lihat. Nah, besok kita masih ada satu hari lagi untuk kelas speed off-road. Bapaknya juga ada di belakang. Terakhir besok ya, Pak, berarti? Terakhir besok, sampai jam 4 sore kegiatan kita. Untuk pengumumannya sendiri, Pak, pemenangnya ada hadiahnya juga itu, Pak? Ada hadiah. Kita di sini total hadiah 150 juta lah, ada 8 motor yang kita siapkan dan beberapa dia berprize lain yang menarik. Iya, iya. Untuk pesertanya sendiri, Pak Bosco, apa siapa sih, Pak, pesertanya dari mana aja? Pesertanya ini dari Kepri ya, dari Batam, dari Bintan, dari Tanjung Pinang sendiri dan beberapa kabupaten lain di sini. Oke, Bapak. Nah, Pak Bosco, terakhir untuk harapannya khususnya kepada komunitas off-road yang ada di Kepri, Pak, seperti apa, Pak? Ya, saya sih berharap dengan adanya event ini, kita di Kepri ini semakin memberikan hal baru yang luar biasa, karena off-road di sini tuh sudah sangat luar biasa. Yeah. Kami datang itu hanya memoles sedikit, kita nggak lanjutin aja gitu ya, Pak, sudah ya? Jadi seperti kayak gini, Pak, gitu. Oke. Terima kasih banyak, Pak Bosco, dan sukses terus acaranya, terima ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke. Terima kasih. Peserta off-road kali ini diikuti oleh seluruh wilayah Kepulauan Riau dan terbagi 3 kelas, yaitu pertama kelas under untuk kendaraan di bawah 2000cc, kedua kelas upper di atas 2000cc, dan ketiga kelas ekstrim dengan kriteria mobil khusus yang siap untuk bertanding di medannya. Nah, ini dia peserta off-road dari Batam.
Iya, nah sahabat Majaneja udah bareng salah satu peserta offroad acara hari ini dengan Bapak siapa, Pak? Adi. Dengan Pak Adi. Pak Adi asal dari mana, Pak? Dari Batam. Oh, dari Batam langsung ke Pinang ikut offroad. Emang sering ya, Pak, ikut offroad kayak gini? Iya, kalau ada acara di Tanjung Pinang di kisaran Kepulauan Riau, kita usahakan pasti datang. Terjauh di mana, Pak? Di Lingga Daek, kita sering main juga di sana. Oh, memang hobi offroad ya, Pak, ya. Untuk komunitas dari Batam misalkan ada undangan main, kita usahakan untuk datang semua. Oke, nama komunitasnya apa tuh, Pak? Dari Batam. Kalau dari Batam kan kita ada banyak, ada 11 komunitas, ada macam-macam lah, ada Gitara, ada Jimmy, ada Hartop. Oh, berarti mereka gabung untuk ke sini. Ya, nanti gabung untuk main bareng-bareng ke sini. Oh, oke. Bapak udah main tadi? Sudah, satu kali. Di apa, Pak? Kelas apa? Di kelas upper. Berarti dari Batam udah ada berapa mobil tuh kira-kira? Kemarin kisaran 20-25. Wow, banyak banget. Berarti sampai besok Bapak ada di sini? Iya, sampai besok, sampai selesai acara. Selesai acara kita balik Batam lagi. Oke, semoga menang ya, Pak, ya. Katanya hadiahnya juga ada motor ya, Pak, ya. Iya, hadiahnya sangat menarik untuk acara ini. Totalnya 150 juta kalau enggak salah, gila. Oke. Motornya ada banyak. Benar tahu berangkat bawa mobil, pulang bawa mobil sama motor. Oke, Pak Adi, makasih banyak, sukses, semoga menang ya, Pak, acaranya. Yeah. Thank you, makasih, Pak. Yeah. Wah, ada yang menarik nih. Salah satu peserta offroad bukan hanya diikuti oleh orang dewasa aja, melainkan anak berusia 12 tahun ini mengemari hobi offroadnya sejak usia 6 tahun. Waduh deh, jadi saya yang deg-degan. Nah, oke, guys, kalian perlu ingat juga pesertanya nggak cuma ada anak gede, dia ada anak kecil. Namanya siapa, Dek? Zizi, umurnya berapa tahun? 12 tahun. Oke, ini unik banget. Dia badan sama mobilnya aja, gedean mobilnya. Tapi dia udah bawa mobil. Udah dari berapa tahun deh belajar mobil ekstrim kayak gini nih? Belajar mobil dari TK. Dari TK belajar mobil? Kamu gak main Tamiya emangnya? Enggak. Oke, dia jadi kamu ikut lomba ini kenapa nih? Kenapa kamu suka mobil offroad kayak gini? Atau dari kecil udah dibawa sama ayah. Oh, tapi gak ada ketakutan gitu main kayak gini? Tantangan terbesar kamu apa nih main mobil kayak gini? Yang tadi, tapi berhasil naik tadi? Tadi belum. Waduh. Belum masuk. Gila, oke. Dek, kamu cita-citanya jadi apa sih emangnya? Engineer. Emang mau jadi kayak gini ya? Iya. Waduh, sekolah di mana, Dek? Sekolah di Sabila. Oke, coba bawa mobil. Keren banget. Oke, sukses terus ya buat Dezizi, semoga menang. Tadi udah main ya? Ya. Oke, ada besok main lagi nggak berarti? Iya. Nah, tos lu dong. Oke. It's just one of day. We don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody's done. You don't really know why, but sweat. Yap, seru sekali bukan? Lokasi wisata Kepulauan Riau yang memukau sangat cocok untuk dilalui melalui mobil offroad. Jadi gimana? Apakah Anda tertarik ikut komunitas offroad? Langsung aja daftar di Indonesia Offroad Federation. Tetap ikutin keseruan kita di edisi Mahajana selanjutnya ya, guys. Sampai jumpa! Padahal nantinya